Wajib melodinya tuh sangat memukau, men. Tuh, poin pentingnya tuh, men. Yo, men. What's up? Kembali lagi bersama gua di The Channel. Oke, men. Gue sangat bersemangat ini, men, karena gue bakal mereaksikan guru gue, men. Guru dalam bermusik, ya, dalam bermain musik, yaitu khususnya di beatbox dalam bidang melodi tentunya. Siapa dia kalau bukan lagi MB Fortune dong, men. Muhammad Berser 14, dia dari Prancis, ya. Nah, ini beatboxer yang sangat-sangat multi talent, men. Wah, sangat-sangat perfect dalam dunia musiknya, instrumennya tuh sangat mendunia dan sangat familiar, cocok untuk segala kalangan. Penasaran gak? Ini dia, guru gue, men, MB Fortune. Let's go! Yes, I have the time to understand. MB Fortune, Road to Zion. Nah, oke, mulai trapnya, men. Wajib melodinya tuh sangat memukau, men. Ini guru gua nih, men. Hormati guru gua, men. Siap, bang, siap. By the way, umurnya ini sekitar 26, ya. Gak jauh beda lah sama gua, men. Gua anggap ini sebagai abang gua nih, men. Keren sih ini. Yo, come on, MB Fortune. Tuh, poin pentingnya tuh, men. Suara malaikatnya lagi, men. John will be waiting there. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police they abuse their authority. Media clowns wait on no by variety. Anjir, kalau gua punya abang suruh diajarin gua, men, sampai pandai seperti dia, men. Joe will be waiting there, we are sure. Joe will be waiting there. Joe will be waiting there, we are sure. Joe will be waiting there. Joe will be waiting there, we are sure. Joe will be waiting there. Lihat pembawaannya slow sekali, men. Jadi perpaduan untuk memasukkan beatnya itu mantap sekali tuh, tuh. Tuh, kalian dengar? Dia jenis sekali tuh, men. Bisa menempatkan di mana gitu yang tepat tuh. Gua belum bisa talent lah, ya, seperti dia sudah pro On the road to Zion. Suara emasnya keluar, men. Dibuatnya gua gila jadinya. Jer, gak apa-apa lah. Namanya juga hobi, men. Yeah.
John will be waiting there, we are sure. John will be waiting there. John will oh, hormat, terima kasih dariku guruku. Guruku sekaligus gue anggap seperti kawan ataupun abang gue, men. Abang jauh gue nih, men. Kalau kata orang sih, sahabat pena ya. Kenal aja gue belum, men. Gak apa-apa lah, namanya impian juga ya. Semoga gue bisa kenal sama dia. Oke. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian komen tentunya ya. Bang, lanjutin dong reaksi tentang beatbox. Tapi yang tentang MV14 lagi. Tenang saja, men. Gua bakal menyuguhkan tentang MV14 lagi, men. Di episode selanjutnya, men. Oke, nama gua Rido. See you the next time. And salam, ma, men. Goodbye. 1, 2, 1